Sebuah video menampilkan seorang pria yang baru saja sembuh dari virus corona pulang dari rumah sakit Sarjito, Yogyakarta ke rumahnya dengan berjalan kaki viral di media sosial Twitter. Pria tersebut pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 8 km karena sebelumnya telah bernasar. Unggahan video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @merapinews pada Jumat 26 Juni 2020. Saat dikonfirmasi, pria berinisial K tersebut membenarkan bahwa dirinya yang bernazar untuk pulang dengan berjalan kaki dari rumah sakit Sarjito ke kediamannya. "Iya benar, saya lakukan itu karena nazar sebelum sembuh dari virus corona dulu," kata K saat dihubungi kompas.com Sabtu 27 Juni 2020. Dia menjelaskan, mulanya dia dirawat dan dikarantina di rumah sakit Mitra Paramedika Cangkringan, Sleman pada 7 Mei 2020. K mengaku dirinya termasuk klaster Indogrosir Sleman. Dirinya dirawat di rumah sakit tersebut sembari menunggu hasil tes swab keluar hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19. Tepatnya pada 17 Mei 2020, dia langsung dirujuk ke RSUP Sarjito Yogyakarta untuk menjalani perawatan. K mengungkapkan dia lalu melakukan nazar tersebut tepat seminggu setelah dirawat di RSUP Sarjito. Ia berdoa agar bisa kembali pulang dan sembuh. Saat itu ia bernazar jika kelak bisa sembuh maka dirinya akan pulang dengan jalan kaki dari rumah sakit ke rumahnya. K menuturkan jarak RSUP Sarjito menuju rumahnya yang berada di Dusun Trono, Tridadi, Sleman sejauh 8 km. Guys, mari kita langsung yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua.